ada indikasi pelanggaran oleh yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Cirebon Kota. Per hari ini kami juga belum bisa menyebutkan pelanggaran apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian Cirebon Kota, apakah pelanggaran etik ataupun pelanggaran HAM. Karena per hari ini kita juga melihat banyak namanya tersangka daripada kepolisian ini banyak terjadi kekerasan dan juga pemaksaan dari aparat kepolisian sendiri. Terlebih kita juga bisa melihat keterangan daripada saka per hari ini bahwasanya ada penyiksaan, ada pemaksaan, hingga apa kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebetulnya oleh aparat kepolisian.